Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Mang? Iya. Ini berapaan ya semua? Oh, ini motor. Yang ini harganya 10 juta, Mang. Sama yang itu sama. Kalau yang merah ini harganya 40 juta, Mang. Oh, iya semuanya. Iya, emang harganya segitu, Mang, standarnya. Kalau ini berapa ya, Pak? Kalau ini harganya 6 juta, Mang. Juga ya, nggak ada yang 5 jutaan gitu, Pak. Gimana, belum ada mungkin, Mang, kalau yang 5 juta, kalau yang pasaran sekarang. Iya, ya, Pak, 5 juta ya, Pak. Gimana ya? Lagi aja lah, Mang, ya. Biar jadi ini sebagai penglaris. Biar aja 5 juta setengah aja buat Mang. 5 juta setengah? Iya, 5 juta setengah aja. Kalau mau, ambil aja, Mang. Ya udah. Iya. Jadi ya, Pak, ya? Boleh lah, Mang. Ya. Sebentar, Pak. Aduh. Uangnya kurang. Oh, kurang. Saya pulang dulu untuk ngambil sisanya ya, Pak, ya. Enggak apa-apa, Mang. Saya tunggu ya, Mang, ya. Ini jadi apa, ya? Iya, jadilah. Silakan ambil aja, Mang, ya. Makasih, Pak. Nanti saya kesini lagi. Iya, ditunggu, Mang, ya. Makasih. Bu. Ya, Pak. Bu, uang untuk yang di atas lemari itu mana? Ada. Buat apa, Pak? Bawa ke sini. Ibu ya, ambil mana? Dulu ya. Bentar ya. Assalamualaikum. Salam. Pak, Bu. Ini motor siapa? Ada tamu di dalam, Pak? Saya. Saya tamu. Nih, ambil motor nih. Kunci motor siapa ini, Teh? Bu, itu tadi Bapak beli buat kamu kuliah. Sok atuh gerak cepat bilang nomor ke Bapak, kah? Benar ini, Pak. Buat Asep. Ya, buat kamu. Nomor pisan, ya Allah. Masya Allah. Asep, aduh. Bu, pesan dulu bakso tahu, atuh. Enggak, Bu. Aduh, biarin Asep ini aja, udah seneng, Bu. Aduh, Masya Allah. Hai. Ronaldo itu loh keren parah. Senangnya, Bro. Asik ya? Asik banget ya. Wes, golnya kayak gini, Mas. Asik banget. Golnya, Bro. Asik banget emang. Cuman saya emang enggak suka. Ya kan sukanya Persi, Bang. Ah, itu mah tuh sama Viking ya, Boboto saya juga. Bentar. Persi orang Bandung mah. Bentar. Ada urusan penting. Alah, tahu ini mah urusan pentingnya. Caper sama Neng Ira. Terus Neng Iranya enggak mau deh. Sekarang mah Neng Ira pasti kalpak-kalpak sama Kang Yuda sudah kenal ya. Sok, buktiin. Coba, tuh mana buktikan. Lihatin ya. Assalamualaikum, Neng Ira. Waalaikumsalam. Kang Yuda. Dari mana mau kemana, Neng Ira? Abis dari temen, mau pulang. Oh, yaudah. Kang Yuda antar ya. Gak usah, Kang. Deket kok. Ayo ya, Kang. Pulang. Amin. Mangga, Neng. Neng Ira. Hati-hati, Neng Ira. Ya, gagal lagi. Sehat. Alhamdulillah. Salam. Jadi sehat. Aduh. Kemana? Aman ya? Aduh. Aman. Ya. Aduh. Bray. Gilanya. Ayo ketinggalan. Siap. Nah, hati-hati, ya, Bray. Ini kadernya. Siap. Kayaknya bentar lagi malam ini. Iya. Udah buru-buru. Ke WC dulu. Mana, Ki? WC. Ayo soal katunya. Mau kemana dulu? WC, ikut. Ikut. Ayo, barang. Siap. Mang Bray, kali ini saya tega boleh gagal. Iya, bos. Kalau nggak bisa pakai cara baik-baik, paksa aja, bos. Ah, sikat ya, bos. Oke, tenang. Kalian tunggu di sini. Siap, bos. Assalamualaikum, Neng Ira. Waalaikumsalam, Kang Roni. Mau kemana nih, Neng? Mau ke masjid, mau tadarus. Kebetulan tuh, Akang bawa mobil sama Akang aja diantar. Gak usah, Kang. Deket kok, di depan. Udahlah, yuk sama gak Akang usah, aja. Gak usah, Kang. Gak usah. Nah, naunan, iya. Apa
apaan lagi? Kalau Neng Ira gak mau mah jangan dipaksa tuh. Itu siapa lagi? Ya, kenalkan jak-jaka ganteng teh Yuda Herdiansah. Ah, Yuda da Yuba bae. Gak tahu siapa saya. Kamu berani-beraninya sama Roni nih, Roni. Ayo. Anaknya Pak Mandor. Maju sini. Barudak, sikat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Harus gimana? Harus cari bantuan. Kansep, kansep. Kenapa Neng Ira? Tenang dulu, kenapa ini teh? Itu Kang Roni sama anak buahnya. Kenapa? Berantem sama Yuda di sana. Berantem? Roni sama Yuda? Ya. Anak buahnya? Aduh, bahaya. Yaudah kesana yuk. Woi, ngapain? Lepasin Yuda. Banyak ceritamu. Pasukan, cabut. Ya, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Aduh, ya ampun. Kenapa ini? Aduh, bukannya. Kamu mau pahlawan kesiangan. Udah enggak apa-apa. Jangan udah deh, yang penting bersihin dulu lukanya gimana ceritanya. Ayo, 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 ayo. Bisa sakit dadanya. Bu, ada air, Bu. Air. Kamu enggak apa-apa, Yud? Oh, enggak apa-apa ya. Sep, maafin saya. Ini gara-gara saya. Kamu jadi kayak gini. Enggak apa-apa, Yud, yang udah-udah terjadi. Tapi kayaknya kalau saya kondisinya kayak gini, kalau pulang pasti dimarahin bapak. Saya ikut di rumah kamu aja nginep enggak apa-apa? Oh, ya udah enggak apa-apa. Ayo, ayo itu. Ayo, sama Yuda. Sama Yuda. Ya. Ya udah deh, kita duluan juga, yuk. Ya udah, ayo, ayo. Yuk. Kang, tahu nggak kemarin sore ada perkelahian? Oh iya, sampai rame, sekampung pada tahu, katanya sih ngerebutin Neng Ira. Hah? Yang berantem siapa aja, Kang? Kurang paham, Kang. Tapi yang pasti, katanya anak Pak Mandor. Pak Mandor? Iya. Terus? Ininya sampai luka-luka sampai dibawa ke puskesmas. Puskesmas? Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Mandor. Kumaha, Pak Dedin udah pada beres belum? Udah Pak, udah selesai kita ya. Alhamdulillah. Pak Mandor, bagaimana keadaan Roni Pak? Oh, katanya ke puskesmas ya? Iya, memang betul Pak Dedin ke puskesmas. Cuman luka-luka sedikit aja. Biasa, kenakalan anak zaman sekarang. Rada kurang nurut sih si Roni teh. Salah gaul Pak Intan. Mudah-mudahan Roni cepat sembuh ya, Pak ya. Amin, Mang Didin. Kalau ngerti si Asep gimana sekarang? Maafin si Roni, ya Mang Din. Asep? Asep tadi malam enggak pulang, Pak. Tapi Pak Mandor kenapa minta maaf ya? Ya, memang betul. Maafin karena si Roni membuat ulah dengan teman-temannya sampai Asep dan Yuda jadi korban kenakalan mereka, Mang Din. Aduh, si Asep.